Belakangan ini minat konsumen akan bunga sebagai hiasan di dalam ruangan memang cenderung meningkat. Para konsumen menginginkan ruangan mereka terlihat asri dan indah dengan hiasan rangkaian bunga. Kreasi bunga imitasi yang terbuat dari bahan plastik ini tidak kalah menawannya dibandingkan bunga-bunga hias yang sesungguhnya. Besarnya minat yang datang dari para konsumen pecinta bunga mampu memberikan ide bagi para pelaku usaha untuk menciptakan peluang usaha bunga imitasi dari plastik. Kreasi bunga plastik ini muncul ketika para konsumen mulai mengeluhkan biaya yang harus mereka keluarkan untuk membeli bunga asli yang hanya tahan untuk beberapa hari saja. Keindahan yang diberikan bunga asli memang tidak tahan lama, maksimal hanya bisa bertahan sampai 1 minggu. Sejak itu, kini banyak muncul para penjual bunga yang menciptakan bunga plastik. Biasanya, bahan yang sering digunakan adalah plastik, pita, plastik sedotan, hingga kertas. Peluang itulah yang ditangkap oleh Ujuk, warga desa Gunung Mulia di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Sejak 24 tahun terakhir, Ujuk mulai membuat beragam bunga imitasi atau yang sering disebut bunga artifisial. Dalam 1 bulan, Ujuk mampu memproduksi 90 pot bunga imitasi berbagai jenis dan bentuk dengan keuntungan mencapai 70%. Bunga plastik juga bisa dirangkai layaknya seperti rangkaian bunga asli, dengan rangkaian bunga plastik yang disertai pot cantik, memberikan nilai jual yang lebih mahal dibandingkan bunga plastik yang tidak dirangkai. Jadi, dengan kreasi bunga plastik, kita dapat membuka 2 peluang usaha sekaligus. Usaha menjual bunga plastik eceran, serta menjual rangkaian bunga plastik yang cantik dengan dikombinasikan batang kayu jambu dan kayu asem yang kering. Udah 24 tahun, Pak. 24 tahun, Pak. Sudah punya berapa karyawan, Pak? 12. 12 karyawan, oke. Okay. Ini di sini tuh memproduksi apa sih sebenarnya selain bunga? Apa nih? Apanya? Ini sebenarnya apa nih? Tanaman hias dari bunga kering, Pak. Bunga kering sebutannya. Nah. Bisa jelaskan apa mengenai bahan-bahannya, mungkin bagaimana prosesnya? Bahan-bahannya. Dari bambu, ada yang dari pohon jambu, ada juga dari apa? Hiasan, ada juga dari sebagian dari plastik. Kalau yang bunga kering itu maksudnya ada yang dari kering-kering di sini itu maksudnya apa, Pak? Kertas apa? Bukan, Pak. Jadi dari plastik ya, Pak? Bukan. Dari alami di open gitu, Pak. Diolah. Oh, jadi olahan sini, ya. Tetap bahannya alami, ya. Cuman dibikin. Iya. Oh, kalau untuk bunga plastik ini nyetak sendiri apanya? Ini bunga-bunga, bentuk bunga-bunganya. Oh, kalau ininya enggak, kalau ngerakainya saya. Oh, plastik beli. Heeh. Biasanya, Pak, dalam sehari itu mampu memproduksi berapa, Pak? Tergantung pesanan, Pak. Kalau memang sehari, ya dapat 20 lah. 20 apa, nih? 20 yang kayak gimana? 20 pohon gitu, Pak. 20 pohon. Nah, kalau bikin pohon gitu ya. Kalau bambu kan dia open juga, Pak. Kalau open itu sehari dapatnya 300, Pak. 300. Ini biasa didistribusikan kemana, Pak? Setelah jadi? Oh, dari sini ke Jakarta, Pak. Jakarta? Iya. Berapa, Pak, harga untuk satu pohon yang besar ini, Pak? Kalau satu pohon yang besar ini, 1.500.000. 1.500.000. Kisaran harganya, Pak, dari yang paling murah, dari yang paling murah, berapa? Oh, ada yang paling murah, ada yang 25, Pak. 25.000? Iya, cuma 25.000. Sama yang paling mahal itu bisa sampai berapa, Pak? Tergantung itu, Pak. Kalau bikin palem itu sampai 10 jutaan gitu, Pak. Yang pernah dibuat, iya. Untuk ovennya itu, alatnya itu ada khusus apa gimana, Pak? Khusus ya. Jadi gimana, Pak, prosesnya dipanaskan? Pakai ini, Pak, pakai arang. Iya. Bapak bisa dijelasin dulu nggak, Pak, tahapan mulai dari dapat sumber bahan baku, bahan pokok, sampai jadi pohon, itu sampai dijual. Seperti apa prosesnya? Proses-prosesnya. Oh ya, dari pembelian dari petani-petani gitu, Pak. Ya kalau pohon jambu, Pak, nih ya, kalau ada jambu yang sudah tua gitu ya, yang udah dikembangkan, diremajakan lagi, saya borong, saya beli 1 bank, saya keringkan, saya olah, baru saya jual gitu. Begitu juga bambu, kalau yang sudah tua, 1 bank, saya olah,
setelah beres kita jual gitu nah, aja. Proses pengolahannya itu seperti apa Pak? Kemudian dari pengecatan, dari pengopenan seperti apa Pak tahapan? Awalnya? Awalnya? Iya awalnya di oven dulu kah? Apa dicat dulu kah? Ditebang dulu Pak. Awalnya tebang. Ya setelah tebang kan dikeringkan. Ya setelah kering baru di open, setelah open baru di pernis Pak.